Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara abdah. Wa azza jundah. Wa hazzamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar, fa shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahu al-'azim. Muslimin, muslimat, jemaah salat Idul Adha Masjid An-Nur dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa bertemu dengan hari yang sangat agung, hari Idul Adha, di mana pada hari ini ada suatu ibadah yang sangat besar, yaitu ibadah haji dan juga ibadah kurban. Kita sebagai kaum muslimin yang mampu, maka diwajibkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, ke Makkah. Sebagaimana Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang muslim, untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balasan ibadah haji yang mabrur, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini yang belum berangkat haji oleh Allah diberikan kesempatan, kekuatan iman Islam dan kemampuan bisa melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang sudah melaksanakan haji, yaitu tentunya harus istiqomah, harus tetap mantap dengan dinul Islam sampai akhir hayat dan menjadi husnul khotimah. Kemudian ibadah yang kedua, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban adalah suatu syariat yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih putranya, setelah putranya bertahun-tahun ditunggunya sampai umur 85 tahun.
Nabi Ibrahim belum dikaruniai putra, sehingga Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solehin, ya Allah karuniakanlah kepada kami seorang anak yang soleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi Ibrahim dengan memberikan kabar wabasyarnahu bigulamin halim, yaitu telah dikabarkan kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang soleh, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah anak itu lahir, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang sangat tandus, yaitu Mekah, bersama istrinya yaitu Siti Hajar. Maka berdua dan anaknya yang baru lahir itu berangkatlah ke Mekah untuk melaksanakan perintah Allah. Setelah sampainya di Mekah, Nabi Ibrahim pun diperintahkan lagi oleh Allah untuk kembali ke Palestina menemui istri yang pertama yaitu Siti Sarah, karena Siti Sarah telah melahirkan seorang anak yang merupakan nabi juga, yaitu Nabi Ishak. Setelah beberapa tahun lamanya, Nabi Ibrahim sangat kangen, rindu kepada istrinya yaitu Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail. Maka Allah perintahkan untuk mengunjunginya kepada Nabi Ismail yang sudah ada di Mekah. Kemudian melihat Nabi Ismail sedang remaja, sudah bisa membantu Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, pada saat itu Allah perintahkan lagi untuk menyembelihnya Nabi Ismail. Maka ketika itu Allah perintahkan dalam dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu syahya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, ayah telah bermimpi bahwa ayah bermimpi untuk menjemlehmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Maka Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kalau memang ini perintah Allah, laksanakanlah. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun akan menyembelihnya Nabi Ismail. Palamma aslama watallahu lil jabin. Maka ketika itu Nabi Ismail sudah dibaringkan di pelipis dari Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Allah datang dengan memanggil Nabi Ibrahim. Fanadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim. Dipanggil oleh Allah oleh suara yang sangat keras. Maka Allah berfirman, qad sadaqta ru'ya fa inna zalika nazil muhsinin. Wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, maka kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba, yaitu bidzibhin azim, yaitu domba yang sangat besar. Inilah suatu kisah Nabi Ibrahim bersama keluarganya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kepada umat Nabi Muhammad untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai suri tauladan. Dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah, yaitu sungguh pada diri Nabi Ibrahim ada suri tauladan yang sangat baik bersama keluarganya. Begitu pula kepada Nabi Muhammad ada suri tauladan yang sangat baik untuk kita tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Juga Nabi Ibrahim, qad kanat uswatun hasanatum fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Di dalam Al-Qur'an yang disebutkan secara khusus, yaitu hanya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad yang patut kita tiru, karena adalah ajarannya sangat lurus. Dan juga nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah semuanya mengesakan Allah, bertauhid kepada Allah. Semuanya adalah para nabi dan para anbiya utusan Allah. Tetapi di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya apabila kita diberikan kemampuan untuk bisa berkurban. Karena ketika hewan kurban disembelih, maka darah sebelum mengalir ke tanah, maka dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya sebagai saksi bahwa dia telah beribadah kepada Allah, telah mendekatkan diri kepada Allah. Maka disunahkan ketika masuk satu Dzulhijjah, maka dianjurkan jangan memotong kuku, jangan memotong rambut sampai 10 Dzulhijjah, sampai terlaksananya penyembelihan hewan kurban sebagai sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Dr. Abdul Halim Mahmud, salah seorang ulama besar Timur Tengah, dalam kitabnya Ruh An-Tahiyah menjelaskan bahwa dijadikan pengorbanan atau yang namanya At-Tadhiyah sebagai salah satu sunnah Islam dalam 4 poin. Yang pertama, setiap langkah dalam beramal karena Islam selalu membutuhkan pengorbanan atau disunahkan adanya pengorbanan di sana jika kita sampai pada tataran kewajiban. Maka ketika Nabi Muhammad juga untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam, maka dilakukan suatu pengorbanan atau yang namanya at-tadhiyah, yaitu pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan segalanya. Karena semuanya itu perjuangan, butuh pengorbanan. Maka kita pun dalam hidup ini butuh pengorbanan, yaitu pengorbanan waktu, pengorbanan harta, dan segalanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi, itu adalah orang yang terkaya di Arab dari suku Quraisy. Tapi setelah menikah dengan Nabi, hartanya dikorbankan untuk ibadah dan untuk penyebaran agama. Begitu pula Abu Bakar Ash-Shiddiq, hartanya digunakan untuk menebus para budak yang kemudian para budak itu masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, kemudian yang lain-lainnya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semuanya perlu pengorbanan. Maka namanya at-tadhiyah atau pengorbanan itu erat dengan adhiyah, yaitu kurban. Maka kita juga harta yang kita miliki, yang kita senangi, perlu kita kurbankan, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, melapangkan rezekinya kepada kita, anak keturunan kita dijadikan anak yang soleh-solehah, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di sini, yaitu di Masjid An-Nur dan halamannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu wa minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, shadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid An-Nur dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah jadikan hari ini adalah hari awal yang lebih baik untuk kita semuanya, khususnya warga Ngemplak atau Magersari, Semarang Tengah, dan juga khususnya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan Allah karuniakan rahmat, karuniakan suatu maghfirah, dan juga kita diberikan oleh Allah keselamatan dunia akhirat, dijauhkan dari bala. Akhirnya marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tadak lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la usran illa yasarta wa la zallan illa alimta wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan ya laka firidha min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.